Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku kepada Master Butter dimanapun berada. Salam hormatku untuk Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Mas Karya. Salam persaudaraan sedunia untuk penonton YouTube dimanapun berada. Oke, nah di kesempatan kali ini saya ada request ya Kang Mas dari saudara kita, yaitu Butter. Siapa yang jauh di sana ya? Butter ini ya, perempuan ya Kang Mas. Beliau meminta tolong ya untuk menarikan sisi goib negatif maupun positifnya. Dan beliau juga ya meminta agar kalau ada negatifnya itu dihilangkan dan diblok kalau ada sisi negatif-negatifnya gitu. Baik, di kesempatan kali ini untuk Mbak Ter yang ada di sana, tolong disimak baik-baik ya. Insya Allah nanti saya akan kuak sisi baik atau sisi buruknya di situ. Siap ya Kang Mas ya? Insya Allah siap. Ini aja dia. Belum masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah menjawab salam saya. Saya apa dari baik ini? Dari sisi baiknya, berarti Anda yang suka menolong atau menjaga beliau ya? Baik, di sini saya ada beberapa untuk menanyakan ya ke Anda. Mohon maaf, dengan siapa Anda? Saya Ki Wulung. Ki Wulung. Oh, oke. Ki Wulung dari mana asal? Palembang. Palembang. Oh, berarti dari sana ya Ki Wulung ya? Oh, berarti masih daerah situ ya? Iya. Oh, oke. Alhamdulillah. Oke Ki, saya mau nanyakan gini. Jadi beliau itu pengen tahu sisi positifnya beliau selain Anda itu ada lagi nggak? Tidak ada ya? Oh, oke, alhamdulillah berarti hanya Anda ya sebenarnya. Iya. Nah, terus saya mau nanyakan juga dulu beliau itu pernah merasakan sakit. Dan setelah cek ke dokter itu nggak ada sakitnya, apakah Anda mengetahuinya sakitnya? Ya, saya tahu. Oh, itu dari mana itu berasal penyakit itu? Ada yang iseng. Oh, ada yang iseng ya? Oke. Itu hanya beberapa hari, hanya cuma 2 hari ya? Iya. Itu Anda ikut serta di situ untuk menjaganya? Saya selalu menjaga. Oke. Setiap apapun kejadian, saya selalu memberikan isyarat. Isyarat. Dengan apa itu isyarat? Kalau misalkan beliau ada, mau ada bahaya, mau ada apa, itu dengan isyarat apa? Seperti gimana? Saya selalu ngasih perasaan pada beliau, gelisah. Itu tanda isyaratnya. Terus ada lagi? Dan setiap beliau mau menuju ke tempat yang beliau tuju, pasti akan saya beri malas. Beliau merasa nggak semangat. Agar beliau tidak sampai ke tujuan. Jadi ketika beliau mau pergi ke suatu tempat tujuan dan beliau itu mau ada bahaya di situ, Anda selalu memberikan isyarat seperti itu ya? Alhamdulillah di situ. Di situ pula Anda ikut serta ya. Alhamdulillah Anda suka memberikan isyarat ke apa ya itu. Dan kalau misalkan begini nih, kalau ada serangan negatif dan ada apa, apakah Anda ikut serta juga di situ untuk menghalau, untuk apanya gitu? Pasti. Saya akan selalu menjaga. Oh, dan saya selalu melindunginya.
dan segala yang akan dibayarkan. Ini mohon maaf, kalau boleh tahu Anda kan berasal dari sekitar situ ya. Itu Anda berasal dari amalan atau berasal dari apa leluhurnya beliau? Saya datang karena saya senang. Oh, karena Anda senang dengan beliau. Keilmuan yang sekarang beliau sedang jalankan. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus misalkan gini, ini nih di sini nih, nah, beliau kan lagi mengamalkan suatu ilmu ya. Terus kalau misalkan ada yang iseng sesama ininya bagaimana? Anda ikut serta juga di sini? Ya, itu pasti. Nah, dengan Anda membuat tameng atau bagaimana atau mempercayai itu seperti gimana? Setiap yang membahayakan kepada kita, saya pasti akan menghalau dan menghadangnya agar tidak sampai terjadi bahaya. Oh, terus nih gini, kalau misalkan beliau ada mau ada ancaman nih dari seseorang, misalkan ini ya, terus beliau itu bisa takut gitu, itu hal apa agar beliau tidak usah takut? Karena kan ada Anda, ini biar beliau tahu itu agar beliau tidak takut itu harus bagaimana itu? Sebetulnya beliau harus benar-benar merasa dan peka terhadap dirinya sendiri. Oh, jadi nggak usah takut, percaya diri lah ya. Sekarang apalagi yang harus beliau tanamkan. Oh, sekarang apalagi beliau kan lagi mengamalkan ilmu, jadi nggak usah takut terus ya, percaya diri. Terus mengamalkannya dan beristiqomah lah, mengamalkan ilmuan. Jadi nggak usah takut dengan hal-hal seperti itu. Karena saya selalu dekat sama beliau. Terus, mohon maaf satu lagi, apakah ada kritikannya untuk beliau? Kritik atau saran lah untuk beliau agar beliau bisa lebih semangat lagi mengamalkan keilmuannya atau bagaimana gitu? Ya, saya cuma titip pesan. Jangan pernah merasa malas dalam mengamalkan ilmu. Oh, jangan malas untuk mengamalkan keilmuannya. Nah, terus amalkanlah dan istiqomahkanlah dalam keilmuan ini dan amalan. Oke. Terus cukup itu yang saya pesan dan titipkan. Dan belajarlah untuk benar-benar memahami diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Oh, jangan mudah percaya sama orang atau percaya dengan diri sendiri. Apalagi kita mudah percaya kepada orang lain ataupun itu saudara sendiri. Oh, jangan mudah percaya sama orang lain walaupun itu saudara sendiri. Karena rambut boleh sama hitam, tapi dalam pikiran manusia kita tidak pernah tahu. Oh, rambut boleh sama hitam, pemikirannya pasti beda-beda ya. Ada yang buruk dan ada yang baik gitu ya. Jadi kita jangan sesekali bisa dimanfaatkan sama orang itu ya gitu. Oke. Terus apakah ada lain lagi saran atau kritikannya, nggak ada lagi? Oke, Ki, terima kasih banyak nih ya atas misalkan Anda kan penjaganya dengan kesukaannya dengan beliau, bukan dalam arti suka bagaimana ya, karena amalannya itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk bocoran-bocorannya ya. Mungkin cukup, kalau misalkan Anda merasa cukup, saya juga alhamdulillah sedikit banyak tahunya ya. Disitulah alhamdulillah Anda sudah mau mengungkapkan dengan sedikit juga ya, mungkin bisa pelajaran buat diri saya pribadi ya. Oke, Ki, terima kasih banyak ya. Sekarang Ki boleh tinggalkan badan ini. Allah. Apa-apa kan, Mas? Oke.
Mungkin cukup sekian dari sini untuk Butter yang ada di jauh sana lah. Nah, di sini yang tadi lihat dan di video ini perlu diingatkan, ini bukan suatu jawaban ya. Ini hanya ya sedikit hiburan. Kalau misalkan toh di dalamnya ada kejadian-kejadian tentang kehidupan Mbak Butter, ya itu ambil sisi baiknya aja, buang yang negatif-negatifnya ya. Oke, alhamdulillah cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejagat dari Sabang, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mandre jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, gak pake ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang, sendang ini sendang sejagat, Padepokan sendang sejagatnya dari Sabang. Sendang, sendang ini sendang sejagat, Padepokan sedang sejagatnya dari Sabat. What's up bro? Ayo coba sini, tiap terjadi santri di PSS kita saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skario, guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, gak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insyaallah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sangat tinggi pelajari dening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mandre jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, gak pake ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang, sendang ini sendang sejagat, Padepokan sendang sejagatnya dari Sabang. Sendang, sendang ini sendang sejagat, Padepokan sendang sejagatnya dari Sabang.